15 manfaat buah naga yang mungkin belum Anda lihat. Buah naga atau pitaya adalah buah yang hanya tumbuh di daerah tropis dan subtropis, seperti Amerika Selatan dan Asia. Seperti namanya, buah ini memiliki kulit menyerupai sisik naga, yang merupakan hewan mitos legendaris asal China. Bentuk tanamannya pun unik karena memiliki batang yang menyerupai kaktus besar. Meski tampak unik, buah naga ternyata mempunyai segudang manfaat dan khasiat untuk kesehatan. Buah ini pun kaya akan kandungan gizi, sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi harian Anda. Kandungan gizi dari buah naga. Buah naga memiliki sejumlah varietas, yang ditandai dengan perbedaan warna kulit dan daging buahnya. Di Indonesia, ada dua varietas atau jenis buah naga yang umum ditemukan, yaitu buah naga merah dan buah naga putih. Meski memiliki warna yang berbeda, keduanya memiliki kandungan gizi yang hampir serupa. Berdasarkan data komposisi pangan Indonesia, kandungan gizi dari 100 gram buah naga merah mentah adalah air, 85,7 gram. Energi, 71 kal. Protein, 1,7 gram. Lemak, 3,1 gram. Karbohidrat, 9,1 gram. Serat, 3,2 gram. Abu, 0,4 gram. Kalsium, 13 mg. Fosfor, 14 mg. Zat besi, 0,4 mg. Natrium, 10 mg. Kalium, 128 mg. Seng, zinc, 0,4 mg. Vitamin B1, 5 mg. Vitamin B2, 0,3 mg. Niasin atau vitamin B3, 0,5 mg. Vitamin C, 1 mg. Tak hanya kandungan di atas, buah naga juga mengandung vitamin dan mineral lainnya, seperti vitamin E dan magnesium. Selain itu, Cleveland Clinic menyebut, buah ini juga mengandung likopen, yaitu senyawa dari kelompok karotenoid yang memberikan warna merah pada buah. Likopen memiliki sifat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas, sebagai penyebab munculnya berbagai penyakit. Selain likopen, buah naga juga mengandung senyawa antioksidan lainnya yang penting bagi tubuh, yaitu betalain dan hidrosicinamates. Berdasarkan kandungan-kandungan di atas, berikut adalah manfaat dan khasiat dari buah naga, termasuk buah naga merah, untuk kesehatan Anda. 1. Menjaga kulit kencang dan elastis. Buah naga adalah sumber antioksidan yang baik karena tingginya kandungan vitamin C serta berbagai senyawa bioaktif di dalamnya. Sementara itu, antioksidan sangat penting untuk menjaga kulit tetap kencang dan elastis, sehingga dapat membantu mengurangi tanda penuaan kulit. 2. Mengurangi risiko kanker. Senyawa antioksidan di dalam buah naga, baik dari likopen maupun hidrosicinamates, juga memiliki khasiat untuk membantu mencegah kanker. Dilansir dari Food Insight, beberapa penelitian menemukan fakta bahwa mengonsumsi makanan mengandung likopen dapat mengurangi risiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat, kanker payudara, dan kanker paru. 3. Meningkatkan kesehatan jantung. Buah naga juga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung Anda, karena bisa menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Ini bisa terjadi karena kandungan likopen, betalain, serta serat yang ada di dalam buah naga. Tak hanya itu, biji yang ada di daging buah naga pun kaya akan lemak omega-3 dan omega-9 yang baik untuk kesehatan jantung, sehingga dapat membantu mencegah penyakit jantung. 4. Mengontrol kadar gula darah. Kandungan serat dalam buah naga juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Ini dilakukan dengan menekan lonjakan gula yang terjadi setelah seseorang makan makanan dengan indeks glikemik tinggi. Tak hanya itu, penelitian yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE pada tahun 2016 pun menemukan fakta bahwa pitaya dapat melawan resistensi insulin pada tikus, yang merupakan salah satu penyebab diabetes. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mengonsumsi buah naga juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Manfaat ini bisa diperoleh karena vitamin C serta senyawa antioksidan lainnya yang terkandung di dalam buah naga, baik buah naga merah maupun putih. Adapun antioksidan membantu tubuh Anda mencegah kerusakan sel, yang merupakan penyebab munculnya berbagai penyakit. 6. Meredakan batuk dan flu. Sejalan dengan khasiat di atas, buah naga juga dapat membantu meredakan batuk dan flu karena kandungan vitamin C di dalamnya. Meski ini bukan pengganti obat, tetapi buah naga dapat membantu menurunkan penderitaan Anda.
Pasalnya, mengonsumsi makanan atau buah mengandung vitamin C dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, sehingga bisa mempercepat penyembuhan. Menurunkan berat badan. Bagi Anda yang sedang menurunkan berat badan, mengonsumsi buah naga bisa menjadi pilihan camilan sehat sehari-hari Anda. Pasalnya, buah naga kaya akan serat dan rendah kalori, sehingga aman bagi yang sedang dalam program penurunan berat badan. Dengan mengonsumsi makanan tinggi serat dan rendah kalori, Anda akan merasakan kenyang lebih lama, sehingga Anda pun akan makan lebih sedikit. Sejalan dengan ini, Anda pun bisa terhindar dari obesitas. 8. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat dalam buah naga juga bisa memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan pencernaan Anda. Mengonsumsi makanan berserat bisa membantu mengontrol gerakan usus, sehingga Anda bisa mencegah sembelit. Selain itu, buah naga juga mengandung oligosakarida, yaitu salah satu jenis prebiotik yang baik untuk sistem pencernaan Anda. 9. Menjaga kesehatan tulang. Buah naga juga mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang. Mineral ini, termasuk magnesium, kalsium, dan fosfor. Menurut Food Revolution Network, satu cangkir potongan buah naga mengandung 80 mg magnesium, yaitu seperempat dari rekomendasi harian minuman. 10. Melawan radang sendi. Radang sendi atau artritis menimbulkan iritasi parah pada persendian, sehingga penderitanya bisa mengalami kesulitan gerak. Adapun mengonsumsi buah naga bisa menjadi pilihan untuk membantu Anda melawan penyakit ini. Pasalnya, senyawa antioksidan pada buah ini juga memiliki sifat antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi peradangan. 11. Mengurangi jerawat. Selain mencegah tanda penuaan, manfaat buah naga untuk kulit lainnya adalah mengurangi jerawat. Oleskan pasta buah naga ke area kulit wajah yang kemerahan, selama 2 kali sehari. Manfaat yang dapat Anda peroleh karena kandungan vitamin C pada buah ini. 12. Meredakan nyeri pada kulit yang terbakar sinar matahari. Tidak hanya untuk jerawat, pasta buah naga juga bisa digunakan untuk meredakan nyeri pada kulit yang terbakar sinar matahari. Namun, biasanya Anda perlu mencampur jus mentimun dan madu bersama pasta buah naga, agar mendapatkan khasiat yang tepat. Adapun manfaat ini bisa diperoleh karena kandungan vitamin B3 dalam buah naga, yang dapat melembabkan kulit serta melepaskan panas dari area kulit yang terkena. 13. Melindungi rambut dari kerusakan. Bagi Anda yang menggunakan pewarna rambut, jus buah naga juga bisa membantu merawat rambut Anda. Anda hanya cukup mengoleskan jus buah naga atau kondisioner yang mengandung ekstrak buah naga pada kulit kepala Anda. Dengan cara ini, folikel rambut akan tetap terbuka, sehingga memungkinkan rambut Anda untuk bernapas dan tetap sehat serta halus. 14. Menjaga kesehatan ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan berbagai nutrisi seperti zat besi, vitamin C, vitamin B, dan kalsium, yang terdapat pada buah naga. Sebagai contoh, zat besi pada dalam buah naga dapat membantu sel darah merah untuk mengantarkan oksigen ke janin, vitamin C dan kalsium memperkuat gigi dan tulang, serta vitamin B dapat mencegah bayi cacat lahir. Selain itu, serat pada dalam buah naga juga bisa membantu mengatasi sembelit pada ibu hamil. 15. Mengurangi risiko anemia. Tidak hanya untuk ibu hamil, semua orang membutuhkan zat besi untuk menjaga kesehatan darah. Kandungan ini dapat membantu sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh organ dan tubuh. Adapun kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Itulah sederet manfaat luar biasa buah naga merah untuk kesehatan tubuh kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tonton juga video serba-serbi herbal lainnya untuk menambah pengetahuan Anda seputar dunia kesehatan.